Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan channel saya. Kali ini saya kedapatan kasus nih. Handphone Redmi Note 5 kalau nggak salah ini kasusnya ini kita lupa akun Google. Awal mula kata user handphone ini lupa pola, terus di flash, akhirnya dia lupa akun Google-nya. Jadi mau gimana? Mau nggak mau ya kita coba ya untuk membuka akun Google ini menggunakan UVBox. Oke. Pertama-tama kita matikan terlebih dahulu ya handphonenya. Kalau sudah mati, kita masuk ke menu UV. Kita pilih brand handphonenya Xiaomi. Kita tunggu sebentar. SE. Oke. Setelah itu seperti biasa kita tekan flash Qualcomm. Kita pilih flash step 2. Nanti filenya saya bagikan. Oke. Setelah itu kita colokkan chargernya untuk tes pointnya di sini ya, di titik nomor 2 ini. Sampai dia terbaca 9008. Kalau belum terbaca, kita ulangi sekali lagi karena kabel flashnya ini agak main-main. Oke, kalau sudah connect 9008, kita identifi Davis. Oke, kalau sudah connect seperti ini, kita tekan spesial, kita hilangkan kode dulu. Oke. Kita clear VRP. Clue VRP udah selesai. Lanjut kita factory reset. Oke, handphone merestart dan proses di sini udah down ya. Kita lihat hasilnya bagaimana. Saya coba cabut, pasang kembali dan kita hidupkan. Kita tunggu ya prosesnya bagaimana.
Oke, sudah masuk menu. Kita connect seperti biasanya ya. Oke, yang awalnya tadi ada cuma ini saja dengan lupa akun. Sekarang ada buat akun, kita bisa buat, kita bisa lewati. Saya lewatin aja, lewatin setuju. Semua sudah siap. Kita bisa buat akun Mi lagi juga. Saya milih lewati aja biar usernya aja ntar yang isi. Alhamdulillah ya, handphone sudah kembali normal. Jadi cukup mudah menurut saya bagaimana caranya kita perbaiki handphone yang lupa akun Google. Oke, sekian menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.